Fira. Ya, Anda. Jadi ketemuan enggak? Iya, iya, jadi kok jadi. Oke, oke, oke. Ya, tunggu di sana aja ya, jangan kemana-mana ya. Ya, yuk. Apa sih? Ya, udah cerita di dalam aja. Ya. Kita maaf banget ya, janjiannya jadi telat gitu. Nggak apa-apa sih. Kuburan tadi udah gitu ya, ampun pakai mimpi serem segala, buruk banget pokoknya. Ini. Itulah pokoknya, jangan inget-inget lagi ya, kak udah. Pusing banget kalau inget itu. Kakak, stop. Apa di sini? Iya, stop. Ya, stop. Stop ya. Kenapa? Aku kayak lihat sesuatu gitu. Apa? Ada apa? Yaudah kita lihat lebih dekat aja yuk. Nah, turun dari mobil. Iya. Kita di sini ada kayak orang gitu yang manggil aku. Emang tadi siapa sih yang manggil? Ada yang manggil siapa? Manggilnya kayak gimana? Manggilnya kayak manggil gitu. Dari sini, dari dalam atau di luar? Dari luar. Dari luar, terus dia nyuruh kita ke dalam. Iya. Emang siapa sih yang manggil kalau boleh tahu? Itu kayak perempuan ya. Terus dia siapa? Kayaknya penghuni sini. Terus sekarang dia yang manggil kamu tadi ada di mana? Tadi dia ada di luar terus hilang. Tahu gitu kita nggak usah masuk ke sini tahu tak? Emang ini dulunya tempat apa sih? Ini dulu tempat peninggalan Belanda. Maksudnya peninggalan Belanda, orang Belanda tinggal di rumah ini gitu? Iya, rumah orang Belanda dulu di sini. Aduh si mata, dada aja nih ah. Gimana Pak? Ada satu itu ya, di bagian atas. Oh, di atas. Kayak sosok kuntilanak gitu. Kuntilanak ya. Wajahnya kayak gimana sih, Kak? Wajahnya itu biasa ya, wajah rupa cewek, tapi nggak kelihatan ceweknya seutuhnya gitu. Kak, ini tangan sebelah kanan kakak agak gimana gitu, beda banget sama sebelah kiri. Ada something gak sih? Mungkin tadi disenggol sedikit. Serius? Ada anak kecil tadi lari-lari masuk ke arah situ. Kayaknya kita langsung kesana aja. Kayaknya ada yang nyuruh kita keluar dari ada sini. Kita keluar. Kayaknya kenapa, Kak? Merasa terganggu aja sedikit gitu. Kalau kita berisik ya datanya. Iya, kemarin kita menemui gempa. Gak apa nih ngobrol-ngobrol di sini? Gimana? Kalau ngobrol sebentar sih nggak apa-apa sih. Sebelum gempa padam, nanti juga dapat vision kan? Iya. Ceritanya kayak gimana sih? Gempanya hari Rabu kan? Waktu itu hari Seninnya kemarinnya, aku main ke rumah nenek di daerah Padang ini.
itu di sana aku minta pulang hari Selasa sama Mama. Ya begini aja tiap hari. Terus waktu di Padang itu kamu ngerasain nggak ada sesuatu yang menyuruh kamu untuk pulang cepat gitu? Kenapa kamu tiba-tiba mau pulang cepat, ngajak Mama untuk pulang cepat? Waktu itu aku merasa ada sesuatu yang bakal terjadi gitu, yang buruk lah. Bu, pokoknya kita harus pulang sekarang. Rencananya aku mau pulang hari Rabu. Enggak, Bu, enggak. Enggak, pokoknya harus pulang sekarang, Bu. Waktu itu aku Selasa itu nyampe rumah di Tarusan. Hari Rabunya, hari gempa itu, aku waktu itu lagi nyetrika pakaian waktu itu. Pas nyetrika pakaian, aku kerasa feeling disuruh keluar rumah gitu. Terus beberapa menit kemudian terjadi gitu.